Pelatih Persipura Jayapura, Ricky Nelson, membeberkan alasannya menempatkan Ian Luis Cabas sebagai penyerang. Menurut Ricky Nelson, Ian Cabas mempunyai kemampuan penyelesaian akhir yang sangat istimewa dibanding dengan juru gedor Persipura lainnya. Berkat kemampuan yang dimiliki Ian Cabas saat berada di depan gawang itulah Ricky Nelson memberikan tugas baru sebagai striker. Ian Cabas di depan gawang itu beda dengan pemain yang lain. Tenang sekali finishingnya, dan kita butuh pemain yang bisa bikin gol, kata Ricky Nelson. Pasalnya, mantan juru taktik Borneo FC dan Sulut United itu menganggap, Persipura saat ini membutuhkan sosok penyerang yang mampu memanfaatkan peluang menjadi gol. Ini yang sulit didapat saat ini, kita butuh striker atau siapapun pemain yang di depan yang ketika dapat peluang langsung gol, ungkap Ricky Nelson. Dengan menjadikan Ian Cabas sebagai striker, maka Ricky Nelson mempunyai opsi pemain lini depan yang lebih banyak. Diketahui, saat ini Persipura mempunyai 3 penyerang, yakni Patri Wanggai, Samuel Guijangge, dan striker anyar yang baru direkrut, Sansan Fauzi Husaini.